Oke bro, selanjutnya saya akan beli es cincau. Ini salah satu makanan tradisional juga sih. Es cincau. Oke bro, kembali lagi. Ini tadi saya sudah beli ya. Ini tadi saya beli makanan jajanan-jajanan pasar asli Indonesia ya. Ini tadi es cincau. Nah, kalau mungkin di tempat teman-teman ada es cincau. Nah, ini saya nih beli es cincau tadi pas hawanya panas siang-siang. Minum es mantap. Nah, sekalian kita coba lihat seperti apa es cincau isinya apa aja. Oke, kita buka dulu ya. Mantap bro. Nah, ini dia, ini cincaunya. Nah, ini kalau katanya orang di tempat saya dari daun cincau ya. Ini tadi dicampur sama gula merah cair, ada es batunya dan sedikit santan ya. Ada juga yang pakai susu biasanya, tapi kalau di tempat saya rata-rata menggunakan santan. Nah, kalau pakai susu itu keuntungannya jadi agak tahan lama, jadi nggak cepet basi. Kalau pakai santan memang sih rasanya, kalau menurut saya enakan pakai santan, cuma kalau nggak segera dimakan atau ditaruh di kulkas cepet basi ya. Ini ada juga dicampur sama mutiara. Nah, seperti ini ya. Sebenarnya kalau mutiara ini sebenarnya selera saja sih. Oke, kita coba rasakan ya. Mantap bro. Sebenarnya kalau dari cincaunya sendiri, kalau ini dimakan tanpa ada campuran dari santan dan gula merah cairnya ini tadi, itu rasanya sebenarnya ada sensasi pahit-pahitnya ya. Jadi
Kalau dimakan langsung itu pasti banyak yang tidak suka karena pahit. Nah, tapi kalau dicampur sama gula merah cair, santan seperti ini sudah dijadikan es cincau, itu rasanya jadi apa ya, enak. Jadi tidak melulu rasanya manis atau gimana, jadi ada sensasi pahitnya, sensasi segar, dan juga ini dari cincaunya ini ada pahit-pahit sedikit. Nah, itu yang biasanya membuat orang ingin memakannya lagi. Mantap. Nah, es cincau ini banyak dijual di sekitar kita di Indonesia. Kalau ke luar negeri cari es cincau kayaknya sulit ya. Jadi saya masukkan video ini tentang es cincau untuk apa ya, mengenalkan makanan kaki lima atau tradisional seperti ini. Pas banget diminum siang-siang seperti ini. Apalagi beberapa hari ini di daerah Jawa cenderung panas ya hawanya. Mantap. Jadi jangan malu makan makanan tradisional Indonesia seperti ini. Nah, ini mantap sekali. Baik, itu tadi sedikit tentang salah satu makanan daerah asli Indonesia, yaitu es cincau. Banyak sekali makanan yang masuk ke Indonesia dan itu mulai diterima di Indonesia. Jadi nanti jangan lupa kalau kita ada yang di luar negeri, kita kenalkan makanan kita ke luar negeri. Baik, bila teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya, biar semua orang tahu tentang makanan khas Indonesia, salah satunya adalah es cincau ini. Oke, sekian dari saya. Kalau ada saran ataupun ide lain, kita mereview makanan tradisional Indonesia yang lain, silahkan komen di bawah. Oke, sekian dari saya. Salam Indonesia Lestari.